saat ini sedang melaksanakan kegiatan rehab sanitasi dari anggaran APBD Kabupaten Bandung yang hampir 60% sudah dilaksanakan. Baru pasang keramik seperti ini Pak untuk tempat air wudhu untuk melaksana ini kamar-kamar untuk kuasanya untuk Pak Penyayat ini. Nah ini di sanitasi gimana nih pelaksananya Pak? Alhamdulillah sudah berjalan sekitar 60% lah. Ya, pengerjaannya ini sudah 60%. Ada kendala nih selama ini? Selama ini kendalanya enggak ada kecuali cuaca hujan dan anggaran yang terlambat turunnya. Mungkin ucapan kepada pemerintah, Pak. Ya, ucapan terima kasih kepada pemerintah melalui dinas terkait. Mudah-mudahan bantuan ini bermanfaat bagi sekolah kami yaitu SDN Pelita Bakti. Caca Hilman, Kepala SDN Pelita Bakti dan Rahmat sebagai panitia pembangun sekolah menjelaskan bahwa pembangunan tersebut saat ini sudah hampir 60% dilaksanakan dan berharap kedepannya bantuan untuk rehab perpustakaan, rumah dinas dan pemagaran bisa terrealisasi. Juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas bantuannya. Sudah bolong gitu Pak tuh tembok-tembok. Dari Pelita Bakti membutuhkan perhelatan rumah dinas ya. Karena kondisi seperti ini Pak sudah tidak layak pakai kelihatannya ya, sudah kumuh sudah rusak gitu. Nah, kami sangat membutuhkan karena di sini ada guru yang membutuhkan tempat ya. Tinggal seperti ini gitu. Untuk tahun 2020 bantuan apa saja yang telah turun ke SDN Pelita Bakti ini? Alhamdulillah Pak, pada tahun ini 2020 kami dari SDN Pelita Bakti sudah mendapatkan bantuan rehaban sanitasi alir. Alhamdulillah penelitian selanjutnya dari SDN Pelita Bakti mengharapkan karena masih ada bangunan yang sudah kelihatannya rusak. Salah satunya apa aja Pak? Berarti perpustakaan, rumah dinas Pak. Ya, mungkin. Jadi guru membutuhkan rumah itu. Jadi kelihatannya kondisinya ya, kurang layak gitu. Kalau pemagaran Pak? Pemagaran juga masih membutuhkan di sini. Jadi kami dari Pelita Bakti mengharap mudah-mudahan dari pemerintah baik dari pusat, dari provinsi atau di kabupaten dan alhamdulillah dari kabupaten APBD sudah dilaksanakan sekarang. Sudah 60% sanitasi air. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan selanjutnya kami mendapat perhatian yang lebih baik lagi dan mudah-mudahan bermanfaat dilaksanakan dengan baik. Dari SD Pelita Bakti, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Agus BR mengabarkan.